Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Parade Hari Kemenangan Rusia pada 9 Mei 2022 kemarin berlangsung meriah dan penuh hikmat. Tapi ada satu yang hilang dari parade itu. Tak seperti biasanya, pada parade tahun 2022 kali ini, Angkatan Udara Rusia tak melakukan flypast di atas Red Square seperti biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Rusia mengonfirmasi bahwa cuaca buruk menyebabkan diurungkannya niat untuk Angkatan Udara Rusia melakukan flypast seperti biasanya. Pertanyaannya, apakah pesawat, jet tempur, dan helikopter Rusia itu tak bisa terbang di segala cuaca? Dari pihak Ukraina malah meledek hal ini. Mereka mengatakan Rusia tak punya cukup jet tempur dan helikopter untuk ditampilkan karena terlalu banyak yang dijatuhkan oleh pasukan Ukraina selama perang. Tapi jika hal itu benar, sehari sebelumnya Rusia melakukan gladi bersih flypast angkatan udara dengan formasi full seperti peringatan-peringatan sebelumnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Sembari berpikir, berikut adalah parade hari kemenangan 9 Mei 2022 Rusia. Selamat menyaksikan.
Thank you.